mebel dan kayu ini sebenarnya sangat luar biasa. Jadi mebel ini, furniture ini adalah salah satu industri yang ketika COVID terjadi selama 16 bulan terakhir ini, ternyata industrinya bertumbuh kembang. Kenapa? Karena biasa orang yang biasa kerja di kantor, hari ini bekerja di rumah. Karena bekerja di rumah, mereka memerlukan peralatan kantor yang baik. Oleh sebab itu, sekarang industrinya tumbuh dengan baik. Dan sekarang ini, kalau kita lihat secara geopolitik di dunia, terutama pasar Amerika Serikat yang sedang bertikai dengan China. Pemerintah Cina, menyebabkan barang-barang Cina itu naik lebih besar karena adanya pajak impor di Amerika Serikat. Jadi terpaksa mereka mencari alternatif pasar baru, dan pasar baru itu adalah Indonesia. Dan kalau kita lihat daripada sales atau penjualan daripada PT Integra ini, menunjukkan hal yang positif karena orang berpindah dari Cina membeli barang Indonesia.